pengerjaan tangga manual dan lokasi untuk elevator di stasiun Tanjung Barat. Kini kita melihat ada tangga manual yang mana sudah sampai ke tahap pengecoran dengan beton. Untuk pengerjaan lift atau elevatornya tiba-tiba sudah digarap saja, ini sangat menarik sekali. Itu dari konkurs turun ke bawah dari sisi selatan, nanti untuk dari sisi utara bagaimana saya akan perlihatkan. Itu yang dari tangga manual sisi utaranya turun ke bawah juga sudah pengecoran dengan beton tapi belum di finishing. Nah, ini nantinya akan ada elevator di setiap peronnya. Setiap peron akan ada satu elevator. Ini yang di sisi timur, itu yang sisi barat. Dari arah selatan masuk komuter lain tujuan Jakarta Kota, TM6032. Hanya 8 kereta. Masuk stasiun Lenteng Agung. Di bagian atas masih dalam tahap pengerjaan atau finishing. Ini tipe-tipe konkursnya jadi mengingatkan saya akan pondok Cina. Apa karena sama-sama yang ngerjain atau miliknya Mahata kali ya? Makanya konkursnya dibikin sama. Ini Mahata Tanjung Barat, kalau yang di Pocin tuh Mahata Margonda. Kira-kira nanti akan menggunakan elevator merek apa? Apakah sama-sama hosting atau merek yang lain? Kita tunggu saja. Bogor jam segini penuh. Padahal ini pun udah SF12 kereta. Jalur 1 komuter 3 stasiun Bogor ini 12 kereta. Jalur 2 masuk komuter 3 stasiun Jakarta Kota Raya 12 kereta. Perisian titik. Wah, banyak yang kosong. Jadi kita akan memperhatikan celah-celah kereta. Utamakan selalu bisa ada sendiri ada. Tujuan Bogor ini penerangan stasiun Pasar Minggu. Biar dengan stasiun Pasar Minggu. Waktu itu ada niat nanya ke saya untuk pengerjaan JPO ke Ion Mall bagaimana, kita lihat. Dan memperhatikan rambu dan tanda dari petugas bila hendak menyeberang perlintasan Tanjung Barat Station. Oh, udah bisa dilewati. Ternyata JPO-nya udah bisa dipakai atau dilewati, jadi revitalisasinya sudah selesai. Pasar Minggu. Kenceng amat suaranya.
Stasiun Pasar Minggu bagi penumpang turun agar persiapan diri pemeriksaan keliling kembali tiket serta barang bawaan Anda jangan sampai terminggu. Stasiun Pasar Minggu, kami himbau untuk berhati-hati dan memperhatikan rambu dan tanda dari petugas bila hendak menyeberang perlintasan. Pasar Minggu Station. Jakarta Kota rangkaian sendiri dari 12 kereta, kereta pertama dan kereta terakhir untuk sebagai penumpang wanita. Sekian kembali, harga salah naik dan terus selalu berjalan ke bawah ada. Kami yang beri mungkin penumpang yang membawa kembali putri, selalu berjalan ke bawah si penerangan putri. Sebelum turun dan undang putra dan putri yang terdiri yang selalu berjalan sampai. Dan saya terima ucapkan terima kasih kepada Anda dan akhir stasiun. Jakarta Kota, kemudian berikutnya stasiun Pasar Minggu. Terus perhatikan selanjutnya dengan kereta.